Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala rasulihin nabiyil karimil mustafa sayyidina wa habibina Muhammadinil wafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallama amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang budiman, ibadah puasa adalah ibadah inti dan utama. Sebagaimana halnya sholat, kedua ibadah ini adalah masuk kategori rukun Islam yang paling utama. Di samping zakat, syahadat, kemudian haji, maka pahala ataupun tingkat keutamaannya tentu sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Baqarah 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, untuk kemudian engkau menjadi bertakwa. Diksi takwa adalah sebuah diksi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan ini adalah sebuah makom yang sangat tinggi, makom yang sangat mulia, dan ini seiring linear dengan firman Allah, "Inna akramakum 'indallahi atqakum," bahwa sebaik-baik di antara kalian semua adalah yang paling bertakwa. Maka konteks tattaqun ini menjadi sebuah esensi utama dari amaliyah berpuasa, dan juga tentunya adalah amal sholat kita. Hadirin yang beriman, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dimensi takwa tadi tentu akan membawa setiap hamba atau bagi manusia-manusia yang menjalankannya untuk masuk pada ranah di mana mereka mendapatkan derajat yang paling inti, derajat yang paling tinggi, yaitu derajat menggapai sebuah kebaikan. Jika ada kasus atau sesuatu hal yang mana itu kontradiktif, di mana seseorang rajin berpuasa, seseorang juga rajin mengamalkan sholat, akan tetapi dia masih tetap melakukan maksiat, masih suka mencuri, masih suka dugem, masih suka melakukan hal-hal yang tidak baik yang lain, tentu ini ada sesuatu hal yang harus kita koreksi, yang harus kita tinjau kembali. Apakah ada yang salah dengan puasa kita? Apakah ada yang salah dengan sholat kita? Sedangkan jelas tadi dikatakan bahwa esensi puasa adalah la'allakum tattaqun, dan ini adalah firman Allah. Dan juga esensi dari sholat adalah untuk mencegah dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang mungkar. Seperti Allah yang telah firmankan di dalam Al-Quran, "Inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal mungkar," bahwa sholat adalah mencegah hal-hal yang tidak baik dan mencegah hal-hal yang mungkar. Maka di sini harus linear. Maka di sini harus ketemu. Ketika seseorang melakukan dua amaliyah inti tadi, melakukan puasa, melakukan sholat dengan khusyuk dan khudu, tentu ini harus berakibat kepada perbaikan-perbaikan akhlak. Ini harus memantul dari langkah-langkah serta tabiat serta karakter yang dipunyai atau yang dibawakan oleh orang-orang yang sedang menjalankan ibadah-ibadah inti tersebut. Maka tentu ini menjadi sebuah problem. Banyak kalangan, banyak kita lihat insan-insan yang berlomba-lomba di dalam melaksanakan ibadah-ibadah, di dalam melaksanakan amaliyah-amaliyah, maka dia tidak sampai pada tujuan esensi, tidak menjadi baik akhlaknya, kemudian juga tetap melaksanakan hal-hal yang tidak baik. Maka sekali lagi,
kita patut dan kita perlu untuk meninjau kembali ada apa dengan puasa dan sholat kita. Barangkali puasa kita tidak sepenuhnya berangkat dari hati. Puasa kita tidak sepenuhnya penuh dengan nuansa keikhlasan. Dan sholat kita juga tidak sepenuhnya khusyuk dan khudu' seperti yang dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sholat kita hanya dalam tataran permukaan. Sholat kita hanya untuk sekedar menggugurkan kewajiban. Dan tentu juga puasa kita hanya sekedar untuk membayar kewajiban-kewajiban syariat belaka. Maka Rasulullah SAW juga menegaskan di dalam hadisnya bahwa konteks kita di dalam melakukan ibadah-ibadah itu harus total. Di dalam melakukan ibadah-ibadah itu harus betul-betul maksimal. Sehingga puasa kita menjadi puasa yang penuh dengan keridhaan. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'athas. Bahwa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan balasan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Dan juga tidak dikatakan sholat. Rasulullah bersabda, ketika seseorang hamba itu tidak menjadi baik perangainya. Para sahabat pernah mendatangi Rasulullah dan beliau bertanya bahwa bagaimana ada seseorang yang siangnya berpuasa, malamnya kemudian dia mencuri. Maka Rasulullah menyampaikan, tidak apa-apa, lakukan saja puasanya dengan baik, maka puasa tersebut akan mengatasi dan akan melerai serta akan menjauhkan dia dari berbuat mencuri. Ini bisa dikandung makna bahwa seseorang ketika dia masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin barangkali masih belum bisa dihindari dengan langsung, dengan frontal, maka tetap terus lakukan amaliah-amaliah baik. Maka tetap terus lanjutkan dengan hal-hal yang baik, perkuat puasanya, perkuat sholatnya, ditambah lagi dengan puasa-puasa sunnah, ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah, tahajud dan sebagainya. Maka insya Allah terus menerus, ruhnya terus menerus ditempa dengan amaliah-amaliah, sehingga itu berakibat dan berefek kepada perangai serta karakter yang nanti akan dituainya. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.